Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Sama-sama kita katakan ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semua. Atas ancaman teror selama kalian mengalami situasi gagal bayar pinjaman online. Namanya penagihan pinjaman online. Ini semuanya serba online. Mereka akan lakukan apapun. Ini online. Termasuk membuat Anda sakit hati, membuat Anda cemas, membuat Anda emosi, membuat Anda kesal. Semuanya ini online. Sadari ini adalah online. Ya. Nah, kali ini saya akan bahas nih, stop bayar pinjaman online Anda mulai 8 April 2024. Dan simak seperti apa, kenapa harus di stop pinjaman online-nya, pembayarannya. Simak baik-baik videonya. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel yang mengupas tuntas terkait masalah penagihan-penagihan terkini yang dilakukan oleh para penagih pinjaman online. Penagihan-penagihan yang kasar, arogan, barbar. Semuanya dikupas tuntas, di sini terupdate. Apa yang ada di postingan-postingan teman-teman di grup Facebook, saya tampilkan dan tayangkan di channel YouTube ini agar semuanya bisa melihat jawabannya. Agar semuanya bisa teredukasi dengan baik. Semuanya bisa terselamatkan mentalnya dengan baik. Dan lewat channel YouTube inilah insya Allah kalian semua tetap tenang, tidak ada lagi rasa takut, dan menjalani hari-hari seperti biasa dengan normal. Nah, kawan-kawan semua ya, sebelum kita menonton tayangan tersebut, yang tadi saya bilang di awal video, stop bayar pinjol Anda di 8 April 2024. Sebelum menyimak tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung, mudah dengan cara di-subscribe channel Jamal Official. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video edukatif ini ya. Dan mudah-mudahan mencerahkan kalian semua, mentreatment mental Anda semua. Nah, Anda tidak cukup hanya menonton tayangan di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas. Dan saya sediakan, ada di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Nah, seperti ini. Sudah 64.000, hampir 65.000 orang tergabung dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda. Silakan untuk link atau tautannya ada disematkan di kolom deskripsi, saya sematkan juga di kolom komentar biar Anda mudah untuk mencarinya ya. Teman-teman, Anda ingin tergabung di grup WA PMP? Nah, mudah ya. Anda cukup memiliki kaos PMP sebagai seragam atau uniformnya seperti ini. Nah, kenapa harus memiliki kaos? Karena dengan memiliki kaos berarti Anda sudah mengirimkan alamat detail yang jelas kepada admin saya. Artinya Anda bukan orang-orangan dengan alamat yang jelas untuk dikirimi kaos tersebut ya. Dan kaos ini bisa digunakan ketika kita kopdar. Akan ada kopdar di tanggal 27 April ini ya. Untuk informasinya ada di grup Facebook dan untuk informasi juga ada di grup WA. Bila Anda sudah tergabung ya. Nah, teman-teman semua, untuk memiliki kaos ini silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor konsultasi ya. Ini nomor admin saya. Hati-hati, ini nomor admin saya. Nah, kawan-kaos yang sudah memesan dan kaos sedang dalam perjalanan, Anda otomatis dimasukkan ke grup ya. Di sana ada ratusan orang, ada saya juga, kita sama-sama mencerahkan, kita sama-sama sharing, sama-sama menginfokan, menguatkan di grup tersebut ya. Kalau tidak puas dengan informasi ataupun dengan solusi yang ada di grup, silakan japri saya. Saya siap ya untuk merespon Anda. Selagi saya tidak terlalu sibuk, saya siap mendengarkan apa yang ingin Anda cari solusinya. Terkait masalah pinjol tentunya ya. Nah, kawan-kawan yang sudah tergabung di grup WA berhak untuk mengikuti Zoom meeting. Nah, Zoom ini dilakukan sepekan sekali di hari Rabu dan pastikan Anda join ya. Kesempatan terbatas dan ini free, jarang. Tidak ada itu yang namanya kelas free atau gratis ya. Ini saya kasih buat kalian semua yang tergabung di grup WA. Nah, teman-teman
ya. Ini satu lagi nih, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Ini kaos motivasi. Nah, ini inden ya, sampai beberapa hari ini ya barangnya langka ya. Dan Anda yang mau memesannya, silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Insya Allah langsung direspon oleh admin saya ya. Nah, kawan-kawan, saatnya saksikan stop bayar pinjol Anda ya. Seperti apa nanti saya akan kasih ke kalian semua ya. Biar Anda terbuka bahwa ini memang wajib untuk di stop bayar. Silakan simak, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Kita bacakan ya sama-sama. Saya tampilkan di layar biar Anda juga bisa melihatnya. Nah, ini ada dua kiriman postingan ya yang akan saya angkat. Yang pertama, serem benar padahal aku nggak ada APK ilegal. Semua yang aku gagal bayar legal, tapi sampai kayak gini ngirimnya, nggak berani buka gambarnya. Nah, ini kayaknya ngirim video ya, video yang mengerikan. Bajingan, hutang kau ini mau dibawa sampai mati. Jangan kira kau bisa tenang lari dari hutang seperti ini. Kau lupa, kami pegang data-data kau di sini. Di sini ada foto kau dan KTP kau. Mau kami kirim ini semua ke kawan, rekan, keluarga kau di media sosial. Bayar hutang kau sekarang, jangan sampai kau nyesal nanti. Ancamannya ya. Nah, ini lagi nih. Ngeri kali, desek pinjam yuk sekarang, jatuh tempo besok, hari ini sudah dicaci maki saya katanya. Lihat caci maki. Nah, tuh ya. Ini kirimannya dari 0831-9123-1043. Woi, monyet, maling lo anjing katanya. Wih, bayar hutang lo monyet, muka lo gua buat viral sosmed lu, gua acak-acak. Ah. Nah, di sini juga dia ada yang kirim lagi nih, 0881-0120-467-68. Mau main-main sama perusahaan, kalau mau main-main biar saya kasih tahu nih caranya. Data Anda kan valid di sini. Nih, data kami jual aja dan ya buat bayar utang katanya. Nah, nih saya mau kupas ya buat kalian semua. Anda menerima pesan seperti ini, berarti emang sudah fix bahwa Anda sudah pas untuk lakukan gagal bayar. Tidak ada satupun perjanjian dalam perjanjian utang piutang, perjanjian yang sudah Anda tanda tangan secara elektronik. Jadi kalau Anda tidak bayar utang, maka data Anda akan dijual. Kalau Anda tidak bayar angsuran, data Anda yang ada di kami akan dijual. Kalau Anda tidak bayar utang, Anda akan diacak-acak sosial medianya. Kalau Anda tidak bayar utang, saya akan sebar-sebarkan semua data ke teman-teman, ke kontak-kontak HP dan sebagainya. Ada tidak? Ada tidak? Saya tanya ke kalian semua. Ada tidak perjanjian seperti itu? Tentunya tidak ada. Jadi cukup ya, sudah cukup bukti bagi kita semua, cukup alasan untuk kita semua stop bayar. Stop bayar pinjolmu. 8 April 2024 ini. Dua hari ya sebelum Lebaran. Stop bayar. Jangan pernah lagi dibayar. Karena ini sudah sangat dan amat sangat keterlaluan. Tidak ada satupun penagih boleh melakukan penagihan dengan cara-cara seperti itu. Apalagi di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023, semua tenaga penagihan wajib mengedepankan santun dan etika. Apalagi ini ya, dengan cara-cara seperti ini, udah bukan santun dan etika lagi. Ini seperti ini, sudah seperti bajingan cara menagihnya. Makanya pantas sekali untuk digaungkan gagal bayar. Tidak ada satupun ya yang membenarkan tata cara dan cara-cara penagihan seperti ini. Mau pembenaran dari mana? Ya, kalau DC-DC pada ngelihat video ini, mau pembenaran dari mana? Dengan cara nagih seperti ini, yang ada, Anda boncos. Nggak bakal itu dibayar sama-sama. Sama sudah pinter, sudah smart. Ditakut-takuti seperti ini, diancam-ancam seperti ini. Bukan takut. Justru malah menimbulkan reaksi yang tadinya mungkin simpati, empati, mau bayar, tapi malah enak dan malah malas untuk bayar. Banyak sih teman-teman saya juga ya, ya teman-teman di bidang penagihan juga bilang ya, kalau misalnya cara nagih seperti itu sih, siapa juga yang mau balas, saya mau bayar. Saya aja kalau ditagih seperti itu Pak, sebagai tukang nagih juga malas bayarnya gitu. Jadi kedepankan gitu, kata teman saya ini ya, yang bagian penagihan ini. Saya tuh kedepankan Pak, humanis. Bahkan kadang-kadang saya menerima kebaikan dari nasabah yang saya baikin. Jadi ambil hatinya katanya kan. Itu teknis dari mereka ini, ceritanya di lapangan ya, saya juga udah tahu itu ya. Jadi ambillah hatinya nasabah, ambil hatinya konsumen. Agar mereka mau bayar, bukan dengan cara-cara seperti ini. Dikasari, dicaci maki ya. Sampai penagih, teman saya penagih itu juga, kolektor juga, sama. Dibilang saya juga sama, punya pinjaman online. Tapi kalau saya dicaci maki seperti ini, ogah saya untuk balas. Nah, itu ya, untuk bayar maksudnya. Nah, itu yang terjadi. Kawan-kawan, ingat, Anda sudah dicaci maki. Anda sudah disebarkan datanya. Anda sudah diacak-acak sosial medianya.
langkah yang paling tepat, kita tidak usah untuk melapor ya, langkah paling tepat adalah dengan cara tidak usah dibayar, di stop bayar. Kalian sudah tahu pinjol mana yang sekiranya saat ini kalian pinjam, pinjol mana yang saat ini tertunggak. Jadi kalian sudah paham dan sudah ngerti yang mana yang harus kalian stop. Ya, sekali lagi, tidak ada pembenaran atas caci maki yang mereka kirimkan, tidak ada pembenaran atas cara-cara penagihan kasar yang mereka lakukan. Semuanya sudah keliru, sudah kelewat batas, dan sudah di luar dari SOP sebagai tenaga penagih. Stop bayar cara terbaik. Jangan biarkan cara-cara seperti ini menjadi kebiasaan yang akan mereka teruskan. Kita bayar nih, udah dicaci maki karena berharap kita takut, kita berharap kita menghentikan semuanya, tidak. Karena caci maki seperti ini, teror seperti ini, kita bayar sekalipun akan dilakukan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita lainnya. Sama, kecuali kita gagal bayar, kita stop bayar, mereka akan berhenti dengan sendirinya sebagai tenaga penagih, mereka akan di PHK, mereka akan tereliminasi dari jabatannya sebagai tenaga penagih. Selesai, hanya itu saja untuk menyelesaikan problem seperti ini. Memang tidak cukup mudah untuk menaklukkan rasa takut, tidak cukup mudah untuk menaklukkan rasa malu yang selama ini terjadi, tapi lebih baik malu sesaat daripada Anda berantakan selamanya. Lebih baik malu sesaat yang terjadi saat ini, ya kita sudah sebar-sebar, ya sudah, ada masanya kok, tidak akan terus-menerus berlanjut disebar data Anda, tidak akan terus-menerus berlanjut. Lebih baik malu sesaat, dan ini saya ambil ya dari salah seorang YouTuber rekan saya juga ya, lebih baik malu sesaat daripada Anda hancur seramanya berantakan. Benar juga ya. Oke kawan-kawan, itu yang mau saya sampaikan ya, stop bayar. Anda menerima pesan seperti ini, stop bayar. Nggak usah diteruskan. Tidak ada sekali pembenaran untuk hal ini ya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Jaya Ojo! Pempe! Yes! Pempe! Jaya! 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 Ojo! Alhamdulillah teman-teman ya, di akhir video ini saya kasih kesimpulan buat kalian. Anda sudah baca tadi, saya sudah tayangkan bagaimana kasarnya semua bahasa binatang keluar semua. Sudah bukan seperti tenaga penagih. Tenaga penagih atau penagihan yang mau mengingatkan, reminder, tentunya dengan kalimat, kata-kata yang sopan, yang santun. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya dari pinjol ini. Saya sebagai tenaga penagih, saya mengingatkan Bapak Ibu sudah lewat dari jatuh tempo. Bagaimana Pak Bu? Apakah akan melakukan pembayaran? Dan mohon kiranya jadwal pembayarannya di hari apa? Tanggal berapa? Bisa kami bantu Bu? Untuk relaksasi atau apapun ya, kalau memang ada program. Nah, itu bahasa dari penagih. Minta maaf, ya mohon maaf ya telah mengganggu waktunya, menyita waktunya. Kami hanya menyampaikan. Itu enak. Bukan dengan bahasa-bahasa binatang, woi bangsat dan lain-lain. Kalimat pembukanya bukan assalamualaikum, bukan selamat sore, selamat pagi. Woi bangsat. Ya sudah. Andalah sekarang yang kena batunya. Andalah sekarang yang kena akibatnya. Para DC, wahai para DC yang seperti ini ya, ya sudah saatnya Anda menerima, ya menerima gagal bayar yang akan dilakukan oleh nasabah, gagal bayar yang dilakukan oleh CH Anda, ya rasakan, dan ini akibatnya dari tidak bisa menjaga mulut kalian. Itu saja yang mau saya sampaikan, semoga menjadi manfaat dan penguat mental kalian, dan teman-teman semua yang saat ini ya sedang mudik, semoga selamat sampai tujuan ya, nggak usah ngebut, yang penting sampai tujuan, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang menjalankannya, semoga menjadi keberkahan buat kalian semua. Saya pamit ya kawan-kawan, tapi sebelumnya saya ingin doakan kawan-kawan semua yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, dimudahkan, dilancarkan juga atas usaha dan ikhtiarnya, dan dijauhkan dari segala macam bahaya yang akan menimpa. Amin. Ya Allah. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.